This call is now being recorded. Baik, selamat malam seluruh peserta webinar profesi pelajar Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter. Semuanya selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Malam. Kita patut bersyukur karena pada malam hari ini malam. Oke, semuanya. Ya, salam sehat untuk semua kita semua, oke? Yang jauh-jauh, yang ada di Malang, yang ada di Palangkaraya, yang ada di Pasuruan, semua. Terutama untuk para mahasiswa Unikama, selamat datang, selamat bergabung semuanya. Sungguh luar biasa pada malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Bisa hadir teman-teman, saudara, guru kita yang sungguh luar biasa. Teman, saudara, bisa hadir semua yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh. Semakin dekat. Oke. Baik. Saya akan membacakan susunan acara pada webinar pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ucapan selamat untuk semua peserta, ketiga doa, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kelima pengantar atau sambutan singkat dari promotor kita, Bapak Alfonsus Glory Andriatmoko SPD. Yang keenam menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yang ketujuh pemaparan dari tiga narasumber kita. Ada Bapak Kaurul Anam SPD. Narasumber yang kedua ada Bapak Purnama Yadi SPD MPD. Yang ketiga Bapak Galih Saputra SPD. Yang kedelapan kita akan tanya jawab. Yang kesembilan nanti ada Pak Kukuh selaku keynote speak pada malam hari ini, yang beliaunya nanti baru bisa bergabung pada pukul 07.30 atau lebih, nanti kita akan bergabung dengan beliau. Dan yang ke-10 tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam literasi. Oke. Para peserta webinar pada malam hari ini, saya sampaikan saya akan membawa acara pada malam hari ini. Saya Murtiningsih akan bersama dengan Bapak Wilmus Hendra akan memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Baik. Kita akan awali segala kegiatan kita pada malam hari ini. Webinar pada malam hari ini kita dipersatukan dengan sesuai dengan temanya, Bhinneka Pemersatu Keragaman. Kita dipersatukan mulai dari ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Malang, Pasuruan, semua dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada,
kita dipersatukan dalam webinar pada malam hari ini hanya untuk saling belajar dan juga untuk dengan tujuan sama mencerdaskan anak bangsa. Baik, kita akan mulai dengan berdoa. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kapur sirih dari promotor kita dalam webinar pada malam hari ini dalam profil pelajar Pancasila untuk penguatan pendidikan karakter. Yang terhormat Bapak Alfon, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan mengawali kegiatan kita di malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, sebelumnya marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, ya. Sehingga pada petang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka. Namun demikian, mohon maaf tadi karena kawan-kawan ini lengkap sekali dari Sabang sampai Merauke, jadi saya salamnya kembali. Nah, ya kan, karena ini bagian dari keragaman. Nah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan yang berbahagia dan yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, mengingat sejarah kilas balik tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahwa ini merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah. Bahwa sebenarnya kata Bhinneka Tunggal Ika ini juga bagian dari literasi kita, barangkali cuma tahu artinya, tetapi belum tahu dari mana dan seterusnya. Istilah Bhinneka Tunggal Ika ini diadaptasi dari sebuah kitab Kakawin ya, peninggalan kerajaan Majapahit. Jadi ini diungkapkan oleh seorang ahli pembuat senjata yang bernama Hutan Tulat dalam kitab buku Sutasoma. Dalam bahasa Jawa kuno ini artinya ya, kalau boleh saya lihat teks kutipan frase Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pada pupuh 139 bait kelima berbunyi Rwaneka Datu Winuwus Buddha Wisma Bineki Rakwaring Apan Kena Parwanosen Mangkaring Jatwa Kalawan Siwatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangkal. Jadi buku ini sudah ada dan tercatat pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali, tetapi berbahasa Jawa kuno. Kalimat tersebut tak lain adalah memiliki arti bagaimana bahwa keragaman yang ada ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Hutan Tulat. Beliau menuliskan bahwa terciptanya toleransi satu sama yang lain, sehingga ini membentuk sebuah karakter. Bahkan diperkuat dengan sumpah Amukti Palapa yang dikumandangkan guru besar Mahapati Gajah Mada. Jadi menilik fakta sejarah negara kita memang sudah besar. Dan bahwa Sabang sampai Merauke itu sudah ada, kalau kita letakkan dalam sisi sejarah kita, itu menjadi dan motivasi kita untuk terus bisa mempersatukan Nusantara ini. Para narasumber dan kawan-kawan yang saya banggakan, bangsa kita terus mengalami berbagai macam bentuk gejolak, dan gejolak itu lebih tajam gejolak itu dari dalam. Bahkan Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa musuh terbesar itu bukan lahir dari luar, bukan dari luar, bukan soal perang, tapi soal saudara. Bentuk pertikaian, bentuk perselisihan yang terjadi itu bisa kita lihat di mana, aksi demo dan seterusnya. Tetapi coba kita refleksikan bagaimana perjalanan bangsa ini, kita letakkan pada batu dan fondasi kita dalam ruang Bhinneka Tunggal Ika. Maka ketika kita sudah memantapkan diri, memantapkan hati kita untuk bisa membawa Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang kehidupan sosial dan interaksi kita terhadap satu sama yang lain, maka bangsa ini akan menjadi maju dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, bahwa pendidikan karakter profil pelajar Pancasila yang sedang dikalahkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ini juga menjadi awal rangkaian kegiatan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga cerdas bukan soal hanya dalam pikiran, tetapi bisa diterapkan dalam perilaku dan sikap hidup sehari-hari. Saya selaku promotor kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua kawan yang telah mendukung sehingga rangkaian kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tujuan kegiatan ini tak lain adalah kita saling belajar, kita saling berbagi, kita berkolaborasi, kita berpikir kritis, kita menempatkan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala bentuk sendi-sendi kehidupan. Salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alfon yang sudah memberikan sejarah singkat mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan juga sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Bapak promotor kita ini sungguh luar biasa. Orang yang sungguh luar biasa yang patut kita berikan apresiasi, di mana beliaunya ini kalau sudah memberikan sesuatu, memberikan ilmu, tidak cuma-cuma, berikan semua. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Dan juga Pak Alfon sudah menyinggung juga mengenai kita semua tidak boleh meninggalkan yang namanya jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, dan yang kedua, bahwa anak kita semua diharapkan tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga cerdas secara perilaku, tingkah laku, dan juga bisa menanamkan kebinekatunggalikaan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampaikan selamat bergabung untuk Pak Kuku. Pak Kuku, selamat bergabung. Baik, hadirin yang sekalian, mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kita akan memasuki pada acara inti ya Pak Hendra. Kayaknya ini yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta ini kayaknya ya. Monggo Pak Hendra untuk bisa memandu untuk sesi presentasi dan juga tanya jawab yang nanti akan langsung dipandu oleh teman saya. Pak Hendra, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Murti. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar penguatan pendidikan karakter dalam profil pelajar Pancasila yang malam hari ini kita mengangkat tentang keberagaman atau keragaman di dalam kebinekaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Galih Saputra, SPD. Bagaimana Pak Gali? Sudah siap? Baik, saya yang pertama. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak dan Ibu promotor, Bapak Alfon selaku promotor, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk memberikan berbagi ilmu tentang materi profil pelajar Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. Mohon maaf, Bu Murti, Pak Indra. Oh iya, Bapak. Iya.
Ini untuk pertama jadi saya atau Pak Anang? Iya, mohon maaf kepada para peserta semua, Bapak Ibu narasumber semua. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Gimana Bapak Khairul Anam? Oke, siap-siap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, sangat terdengar. Sebenarnya sama saja siapapun yang mulai duluan. Tapi ya tidak apa-apa lah, karena sesuai judulnya mungkin saya harus tampil duluan ya. Karena hari ini saya akan bawakan judul tentang sejarah. Benar Pak. Oke. Yang lebih cocok Pak Anam dulu. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita, kesempatan nikmat sehat dan juga tentunya adalah nikmat kesempatan yang luar biasa, karena tidak mungkin kesempatan ini akan terulang kedua kalinya, seperti itu ya. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi, di mana pada malam hari ini saya kebagian materi tentang sejarah kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Alfon ya, saya sangat bersyukur sekali. Jadi nanti saya tidak perlu berlama-lama untuk menyampaikan materi, karena sudah sebagian disampaikan oleh Pak Alfon, mungkin saya hanya melengkapi saja. Seperti itu. Terima kasih kehadirannya ya, saya sapa dulu teman kita yang dari Sabang hingga Merauke. Luar biasa malam hari ini, di monitor kami lebih dari 80 peserta. Luar biasa sekali malam hari ini antusiasnya. Mudah-mudahan malam ini menjadikan malam yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Nggih, monggo Pak Anam. Apakah sudah tampil di monitor? Belum, Pak. Belum. Nah, ini sudah mulai ya, ini, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah mulai ya. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah merespon dengan baik. Malam ini kita harus tetap semangat meskipun kondisinya malam dan di Kediri baru saja hujan. Tapi semangat kita harus tetap semangat pagi ya. Jadi semangat kita harus semangat pagi. Seperti yang disampaikan oleh promotor kita malam hari ini, sebagai anak bangsa ini kita tidak boleh menjadi pelajar atau menjadi manusia yang tidak mengerti tentang sejarah. Tapi kita harus tetap mengerti dan mengenal apa itu sejarah, terutama tentang sejarah kebinekaan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Oke? Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Jadi saya, nama saya adalah Khairul Anam. Saya kelahiran Ponorogo, 30 Januari 90. Saya memang terlahir di Ponorogo, tapi saya merantau semenjak 2008 di Situbondo. Itu selama kurang lebih 13 tahun di Situbondo, dan alhamdulillah terakhir saya kena pengangkatan CPNS di Kabupaten Kediri baru saja. Alhamdulillah, mungkin itu adalah rezeki yang diberikan untuk saya dan keluarga, seperti itu ya. Dan juga amanah tentunya. Nah, selanjutnya biar tidak terlalu malam, langsung saja kita pada materi, yaitu tentang sejarah awal Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, pada malam hari ini yang berbahagia, kita sering sekali mendengar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan kalimat ini selalu kita jumpai dimanapun kita berada. Bapak Ibu guru pasti sering menjumpai burung Garuda di dalam kelasnya yang selalu ditempel di atas berdampingan dengan gambar presiden dan juga wakil presiden.
di bawah kaki Garuda itu pasti menggenggam erat sebuah tulisan, yaitu semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Namun terkadang kita itu hanya sekedar semboyan saja, hanya sekedar tulisan saja gitu ya. Setiap hari kita lihat, oh iya cuma tulisan seperti itu. Ternyata itu adalah memiliki makna yang sungguh luar biasa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kali pada masa Majapahit, pada era kepemimpinan Wisnuwardhana sekitar abad ke-14. Seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Alfon, kitab yang terkenal yang dijadikan rujukan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kitab Sutasoma. Nah, tadi juga lengkap dengan halamannya ya. Halaman 139, bait kelima, seperti itu. Nah, sejarah dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga tidak luput dari apa yang disampaikan Pak Alfon tadi, sejarahnya Gajah Mada, di mana dia memiliki sumpah yang namanya Sumpah Palapa, bahwa dia akan mempersatukan, dia tidak akan istirahat, gitu. Intinya kurang lebih seperti itu, dia tidak akan istirahat sebelum dia mempersatukan Nusantara. Luar biasa sekali. Dan perumusan semboyan ini didasari dari berbagai unsur. Salah satunya di Indonesia ini, kenapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan yang digaung-gaungkan, bahkan menjadi semboyan negara yang tidak bisa terpisahkan dari seluruh lapisan masyarakat dan juga elemen masyarakat. Karena Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Indonesia negara kepulauan di mana terdiri dari bermacam-macam pulau, mulai dari pulau yang besar. Halo? Ya, pulau yang bisa saya lanjutkan? Oke, terima kasih Mbak Febri sudah dimatikan mic-nya. Saya lanjutkan kembali. Saya kira host tadi sudah habis waktunya atau gimana itu kok ngasih kode. Oke ya, jadi intinya seperti ini. Kalau berbicara sejarah saya memang harus banyak cerita ya. Jadi jangan ngantuk ya. Untungnya saya dikasih yang pertama, kalau yang terakhir itu biasa ngantuk ini. Nah, kembali lagi pada topik. Kenapa Indonesia ini menggaung-gaungkan Bhinneka Tunggal Ika? Kembali kepada sejarah. Setelah Majapahit itu lengser, lalu semboyan itu digaung-gaungkan oleh bangsa Indonesia kita. Kita mulai masuk kepada sejarah Indonesia. Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Mulai dari pulaunya yang besar, pulaunya yang kecil, ya kan? Banyak sekali. Ribuan pulau. Dengan banyaknya pulau, maka otomatis akan banyak sekali budaya yang ada di negara Indonesia. Ada suku, dan juga ada banyak sekali adat istiadat yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, semangat toleransi dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk sikap menghargai setiap perbedaan itu. Nah, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia itu dulu namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Panjang. Lalu disingkat lagi menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jika berbicara Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, sebenarnya kalau saya mengambil sejarah, kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir itu panjang sekali. Saya mengambil dan saya menilai Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun mulai dapat dilihat yaitu dengan munculnya peristiwa Sumpah Pemuda. Saya ambil dari Sumpah Pemuda dulu. Yang tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Besok ini kita juga akan memperingati Sumpah Pemuda karena besok pagi ini tepat tanggal 28 Oktober. Jadi yang muda-muda, yang masih semangat-semangat harus ikut memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.
Terus apakah yang tua tidak boleh ikut memperingati? Ya boleh. Meskipun tua, tapi semangatnya tetap semangat jiwa muda, kan seperti itu. Seperti dilansir dari situs resmi Kesbangpol Provinsi Jatim, maka makna Bhinneka Tunggal Ika ditekankan pada berbagai aspek, tidak hanya keberagaman agama, tapi juga mencakup keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, kalau kita cermati, Indonesia ini banyak sekali suku. Ada 300 lebih keragaman etnis dan ada 1.300 suku. Hasil Badan Pusat Statistik tahun 2010 itu ya. Kalau saya dan jenengan yang tahu, mungkin suku yang ada ya Jawa, Madura, Sunda, suku apa lagi ya, Padang, suku Dayak, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Indonesia ini banyak sekali suku. Budaya juga banyak sekali. Dan bahasa daerah juga banyak sekali. Satu suku bisa saja mereka satu bahasa. Contohnya suku Madura itu bahasa Madura. Suku Jawa bahasa Jawa. Suku Sunda bahasa Sunda. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian Ir Soekarno juga mengusulkan semboyan ini pada saat merancang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, semakin kesini, saudara-saudara sekalian, Bhinneka Tunggal Ika ini ternyata juga diusulkan oleh Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama, pada saat menyusun lambang negara Indonesia. Kenapa ini diusulkan? Yaitu tadi, karena ini Indonesia ini butuh alat pemersatu. Indonesia ini butuh apa namanya suatu hal yang dapat menyatukan dari sekian banyaknya perbedaan itu. Sehingga dipandang perlu untuk membuat semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Termasuk apa yang menjadi isi dari Sumpah Pemuda sendiri, itu juga untuk mempersatukan segala macam perbedaan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kita bayangkan saja kalau Indonesia resmi, maka kita akan sangat kesulitan. Sangat-sangat kesulitan. Misalnya yang dari Jawa berkunjung ke Madura, atau sebaliknya. Mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tidak kita ketemu. Gitu kan ya. Tidak rumah bukan enggak gitu kan. Tidak rumah bukan bahasa Maduranya. Kok tak ngerti ya. Ada ya bentar apa misalnya ya. Ini contoh saja. Terus yang Jawa ngomong. Ini ngomong apa lagi. Kok ngomong-ngomong di wiraruh arti ini. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak akan ketemu. Tapi karena kita punya bahasa pemersatu. Hasil dari Sumpah Pemuda itu, yaitu adalah bahasa Indonesia, maka pemuda yang ada di Jawa, pemuda yang dari Madura, yang Sunda, saat mereka bertemu bersama-sama, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu, sehingga mereka ngerti. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi selain apa namanya isi dari Sumpah Pemuda, ternyata juga butuh semboyan itu tadi yang dapat mempersatukan mulai dari ujung barat, dari Sabang hingga Merauke. Nah, selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika ini resmi menjadi semboyan negara Indonesia dan dicantumkan bersama dengan burung Garuda Pancasila, dikutip dari jurnal Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif filsafat analitik karya Rizal Mustanyir. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan dengan tegas jika adanya keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh. Artinya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini resmi menjadi semboyan negara Indonesia dan akhirnya itu menjadi alat pemersatu. Artinya ketika ada perbedaan dimanapun kita kembalikan asal dari mana kita berada, asal dari mana kita tinggal, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita meminimalisir adanya rasisme, meminimalisir adanya perpecahan antar budaya dan sebagainya. Dan hingga saat ini
Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu slogan resmi yang digunakan bangsa Indonesia. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kebinekaan di Indonesia ini sudah kita sampaikan tadi. Salah satunya yang pertama adalah letak geografis negara Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan. Indonesia ini juga negara yang kaya akan suku, budaya, dan juga kaya akan bahasa. Dan juga kaya akan agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Kalau budayanya sudah tidak terhitung lagi, banyak sekali. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka sekali lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sangat penting. Di era kekinian, Bhinneka Tunggal Ika ini memang kita sadari semakin kesini kayaknya semakin orang-orang semakin agak sedikit berkurang. Kenapa saya katakan berkurang? Kita lihat contoh beberapa kasus saja. Rasisme di Papua. Mungkin di sini ada yang dari Papua ya, mohon maaf. Ini kita berbicara sebenarnya bukan masalah pasnya ya, tapi kita berbicara ketika ada konflik. Konflik-konflik seperti itu. Itu kemarin ada beberapa di Ambon, di Papua yang kurang lebih itu melibatkan masyarakat sekitar dan melibatkan masyarakat adat sehingga terjadinya beberapa kali bentrok. Kita lihat berita di TV dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu bukan karena faktor Bhinneka Tunggal Ika-nya yang belum merasuk, tapi mungkin ada faktor yang memang mereka sengaja mengadu domba, pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga mereka mengadu domba dan memberikan berita-berita yang tidak benar atau berita hoax, seperti itu. Nah, kita lihat juga beberapa pelajar yang kemarin kita lihat di berita itu tawuran, ya kan, antar geng mereka saling, apa namanya, berkelahi, mereka saling mengagung-agungkan geng mereka masing-masing, ya kan, bahkan sampai dibubarkan oleh polisi. Sebelum pandemi ini kan banyak sekali siswa seperti itu, anak-anak SMA. Nah, inilah kenapa kita penting menanamkan kepada siswa tentang kebinekaan, tentang pentingnya bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena kalau siswa itu hanya di, apa namanya, setiap hari kita berikan materi IPA, IPS, matematika, tapi tanpa kita berikan wawasan tentang kebinekaan, ya saya rasa itu kurang-kurang pas ya, kurang pas sekali. Kenapa? Karena yang, oke, umur ini, beripun Bu. G, mohon maaf Pak, 6 waktunya kurang 2 menit lagi, G. Oh, G, siap. Nah, kenapa? Karena mereka kurang menyadari bahwa mereka itu sebenarnya tinggal di Indonesia. Dan mereka ini memiliki kewajiban yaitu menjaga keutuhan NKRI. Nah, faktor positif tentang kebinekaan. Yang pertama, kaya akan suku yang dapat menjadi nilai plus. Ini penting, karena negara lain tidak bisa seperti Indonesia yang memiliki banyak suku. Budaya, dan sebagainya. Itu aset negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, dampaknya sangat rawan akan perpecahan di setiap wilayah. Timbulnya paham chauvinisme atau mengagung-agungkan golongan sendiri dengan melemahkan atau tidak menganggap pada golongan yang lain. Seperti itu. Dan rawan akan pengaruh dari luar negeri untuk disintegrasi bangsa. Nah, itu saja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebenarnya perlu kita bahas, nanti kita melalui diskusi saja. Terima kasih atas waktunya, Bu Murti. Terima kasih atas waktunya harus kita malam hari ini, Pak Hendra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anam. Di materi yang pertama yaitu tentang sejarah kebinekaan sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, namun untuk sesi diskusinya nanti akan kita laksanakan bersama di setelah para pemateri semua menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua,
Langsung saja kita memasuki ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Purnama Yadi, SPD, MPD. Kepada Pak Purnama Yadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam selamat malam Pak Yadi. Selalu. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu. Saya mohon izin kepada Pak Kukuh, keynote speaker kita hari ini bisa hadir. Izin Pak. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Alpon yang mana sudah mengajak saya untuk bisa bergabung bersama Bapak Ibu guru hebat yang ada di dari Sabang sampai Merauke ini yang bisa hadir. Dan juga ada adik mahasiswa yang bisa hadir di kegiatan webinar pada malam hari ini. Ini adalah suatu rangkaian yang sangat luar biasa menurut saya, karena dengan kegiatan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak didik kita yang akan kita hadapi nantinya. Begitu. Mohon izin saya share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak Yadi. Sudah kelihatan ya Bu Murti ya? Ya, sudah Pak. Sudah siap. Okay, baik, sudah. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya hari ini bersama Pak Anam, Pak Gali, dan juga nanti Pak Kuku juga, dan saya di sini menyampaikan tentang bersama-sama tentang Bhinneka Pemersatu Keberagaman, tapi saya kebagian tentang faktor-faktor penyebab keberagaman Indonesia. Tadi juga sedikit banyak sudah disinggung sama Pak Anam ya. Jadi nanti saya mungkin ada beberapa hal yang mungkin sama, tapi tidak mengurangi dari substansi dari apa yang saya akan sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan sedikit tentang profil saya. Mungkin di sini saya yang paling jauh, dan juga di sini saya lihat ada rekan-rekan, teman-teman guru, bukan hanya guru saja, tapi kepala sekolah yang hadir bersama kita yang dari Palangkaraya. Tadi saya lihat ada Pak Subakir, Bu Sri, terus juga banyak teman-teman guru, baik dari jenjang SD, SMP juga hadir di tengah-tengah kita di sini. Luar biasa, terima kasih. Dan juga bisa berkenalan dengan guru-guru yang ada di dari Pulau Jawa dan juga dari pulau-pulau yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Purnama Yadi. Ini sedikit tentang perkenalan saya. Email saya dan juga ini nomor kontak handphone saya dan juga WA. Dan ini riwayat pendidikan saya. Saya berasal dari Pulau Kalimantan, mungkin sama dengan Pak Hendra ya, tapi saya berada di Pulau Kalimantan Tengah, tepatnya di wilayah Kota Palangkaraya, tapi saya besar, lahir dan bersekolah itu dari jenjang sekolah dasar sampai atas, itu di menyelesaikan di Pulang Pisau, ya tepat salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, dan menyelesaikan pendidikan dasar apa di Universitas Palangkaraya sampai jenjang S2-nya, ya begitu ya Bapak Ibu. Dan sedikit pengalaman kerja saya, sebenarnya sudah lumayan cukup lama ya Bapak Ibu, hampir kurang lebih 14 tahun saya menjadi seorang guru. Pertama di guru, di salah satu guru yayasan, tepatnya di guru Katolik ya, SD Katolik Santa Maria, dan juga pernah mengajar, ini salah satu mengajar pertama kali ya Bapak Ibu, di Kota Palangkaraya, tepatnya Kota Palangkaraya, tapi berada di daerah pinggiran, dan harus melewati jalur sungai. Ya, ini saya alami selama 6 tahun berada di daerah pinggiran sungai, jadi kalau mungkin Bapak Ibu ketika bisa melihat atau melewati medan mungkin agak takut ya, apalagi kita harus melewati pinggir sungai yang mungkin kalau diukur pinggirannya itu ya paling berapa senti ya dari batas perahunya itu.
tapi itu sudah kita saya lalui dengan pengalaman. Jadi untuk slide-nya bisa di next. Oh, siap. Terima kasih Pak Yadi. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu? Masih belum. Oh, nggih, sampun. Ini sudah kelihatan, Nggih, sudah. Baik. Nah, ya, itu tadi pengalaman kasih, saya dan juga pengalaman di sebagai guru di SD percobaan. Ini juga dulu adalah sekolah di Palangkaraya yang termasuk sekolah RSBI ya, rintisan sekolah berstandar internasional, tapi sekarang menjadi sekolah mungkin sama dengan sekolah-sekolah biasa lagi. Dan sekarang Bapak Ibu, saya mendapat tugas tambahan di salah satu SD di Kota Palangkaraya, tepatnya di SD 8 Pandut sejak tahun 2018 dan sampai sekarang. Dan juga saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Pandut sebagai ketua K3S SD Isen Mulang. Isen Mulang itu ada artinya, Bu, pantang menyerah artinya ya, Kecamatan Pandut dan Sebangau. Baik, Bapak-Ibu, itu sedikit perkenalan saya. Langsung saja, sebelum saya masuk ke faktor-faktor penyebab dari keberagaman, mungkin kita lihat dulu arti dari sebuah keberagaman. Ini saya coba ambil dari situs resmi kementerian, dikutip ya. Pengertian dari keberagaman itu sendiri, yaitu adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Tadi sudah disampaikan Pak Anam, perbedaan-perbedaan apa? Seperti suku bangsa. Seperti yang disampaikan tadi bahwa suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ya, kurang lebih tadi saya mendengar hampir 1.000 lebih, kurang lebih 1.000 lebih suku bangsa yang Indonesia. Tidak usah jauh Bapak Ibu, suku yang ada di Dayak saja juga berbeda, banyak sekali macamnya ya, terlebih dari budayanya juga. Dan juga ras, agama, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita. Keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi inilah suatu perbedaan keragaman yang sangat luar biasa yang ada di negara kita, yang mungkin tidak ada di negara-negara lain yang memiliki keberagaman yang ada seperti di negara kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pengertian dari sebuah keberagaman. Nah, dari pengertian keberagaman tadi kita juga bisa melihat faktor dari penyebab sebuah keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Soal tadi Pak Anam juga sudah menyinggung salah satunya adalah dari letak strategis wilayah negara kita ya, wilayah Indonesia di mana negara kita terletak di antara dua buah samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua dan dua yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini juga salah satu menyebabkan faktor keberagaman masyarakat yang ada di negara kita. Yang selanjutnya adalah faktor kondisi negara yang negara kita yang berbentuk kepulauan. Karena setiap masyarakat di kepulauan itu mengembangkan budaya mereka masing-masing, ya, seperti adat istiadatnya, bahasanya. Seperti saya singgung, Bapak Ibu di daerah Kalimantan Tengah, budaya dan juga bahasa, seperti yang saya berikan bahasa ini, bahasa Dayak itu bermacam-macam juga loh Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Tengah. Karena saya berada posisi Kalimantan Tengah, saya bercerita sedikit tentang bahasa yang ada Kalimantan Tengah. Bahasa Kalimantan Tengah itu bahasa Dayak. Ada juga bahasa Dayak Ngaju, ada bahasa Dayak Manyan, ada bahasa Dayak, jenisnya bermacam-macam, dan ada Katingan, Kapuas, dan sebagainya. Jadi itu suatu budaya yang mungkin yang harus kita pertahankan ya. Jadi sangat banyak sekali budaya-budaya yang mungkin harus kita banggakan di dalam keberagaman bangsa kita. Selanjutnya faktor yang menyebabkan suatu keberagaman adalah perbedaan kondisi alam. Seperti daerah pantai, ya kita tahu negara kita adalah negara kepulauan, pasti ada daerah pantai, daerah pegunungan. Nah, mungkin di Kalimantan Tengah tidak ada nih pegunungan seperti daerah Pulau Jawa, ya.
paling di sini adanya bukit ya Bapak Ibu ya, tidak ada seperti daerah yang kalau saya mungkin ke Pulau Jawa pasti kangen juga nih mau lihat gunung yang sebenarnya ya. Kalau di Kalimantan Tengah belum ada ya, gunung yang setinggi mungkin ada di Pulau Jawa. Dan juga dataran tingginya, dataran rendah, yang mana ini menyebabkan perbedaan dalam suatu mata pencarian. Ya, kita tahu mungkin daerah pantai ya lebih condong mata pencariannya lebih ke sebagai nelayan, pegunungan itu perkebunan, ya dataran tinggi juga dan juga dataran rendah seperti pertanian dan sebagainya. Dan ini menyebabkan suatu keberagaman yang mungkin ada di negara kita juga. Dan juga bentuk rumah, ya. Bentuk rumah dan juga makanan pokok. Ya, mungkin masing-masing memiliki ciri khas dari setiap suku yang ada di negara kita memiliki bentuk rumah dan makanan khas. Dan itu semua adalah hal yang patut kita banggakan, ya Bapak-Ibu. Selanjutnya keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, ini juga saling mempengaruhi dalam interaksi. Seperti dulu ya Bapak Ibu di Kalimantan Tengah ini sebelum adanya jalur darat. Jadi menghubungkan antara daerah satu ke daerah yang satunya itu harus melalui jalur sungai. Dan itu ditempuh tidak dengan waktu yang sangat cepat. Jadi sangat lama. Contohnya untuk datang dulu kita wilayah dari Pulang Pisau aja ke Palangkaraya itu bisa memerlukan waktu satu hari, satu malam Bapak Ibu baru sampai kota Palangkaraya. Tapi untuk sekarang kondisinya beda. Jadi bisa ditempuh lewat jalur darat mungkin lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Nah itulah faktor-faktor menyebabkan keberagaman bangsa keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi tadi juga Pak Anem juga sudah menyampaikan tentang faktor positif ya dari sebuah kebinekaan juga negatifnya. Tapi di sini saya juga mengangkat tentang bagaimana pentingnya keberagaman yang ada yang harus dibanggakan. Pertama adalah keberagaman bukan unsur perpecahan, tapi justru menciptakan kesatuan bangsa. Ya setuju ya Bapak Ibu. Jadi keberagaman itu bukan menjadi hal yang untuk kita memecah belahkan persatuan kita, tapi malah kita menciptakan suatu persatuan bangsa. Karena dengan adanya keberagaman tadi, itu akan membuat segala sesuatunya bisa, kalau kita pupuk dengan baik, bisa menciptakan suatu kesatuan yang baik di bangsa kita. Yang kedua, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang sangat berharga, yang harus kita pertahankan. Karena seperti saya sampaikan tadi, tidak semua bangsa yang ada memiliki kekayaan bangsa yang banyak seperti bangsa kita. Ya, ini menjadi satu kebanggaan buat kita. Ya, kekayaan dari kekayaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dan sangat-sangat kita banggakan artinya seperti itu. Yang kedua, keberagaman dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi bangsa. Kita melihat banyak anak-anak bangsa kita yang mungkin saya ambil salah satu contoh ya, yang di mana mereka coba mengangkat keberagaman, mengangkat suatu budaya yang berbeda-beda menjadi suatu karya seni yang salah satu yang saya sebutin ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah nonton ya tentang Wonderland, tentang Alfie yang mengangkat suatu keberagaman luar biasa menurut saya ketika dia mengkolaborasikan lagu-lagu yang ada di daerah, masing-masing daerah, lalu digabungkan, dikolaborasikan menjadi suatu hal yang sangat menurut saya sangat sangat unik dan sangat luar biasa. Jadi ini salah satu contoh. Jadi dengan adanya keberagaman tadi, apabila dikolaborasikan dengan baik, akan menjadi suatu hal yang sangat indah. Lalu bagaimana dengan arti keberagaman kita memahami tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang disampaikan oleh Pak Alpon tadi. Dengan tingkat keberagaman yang menurut saya cukup sangat tinggi di bangsa kita, maka kita perlu juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan utuhnya negara bangsa Indonesia
dengan dilandasi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleransi terhadap keberagaman tersebut. Ya, dengan memiliki toleransi yang tinggi, kita dapat menerima, memaklumi perbedaan yang ada, sehingga kita dapat hidup bersama beriringan tanpa menimbulkan konflik-konflik yang memicu kerusakan keutuhan negara kita. Dengan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda besok hari, maka juga kita harus maknai Sumpah Pemuda tersebut, salah satunya yang mungkin kita saya ringkas saja ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian Pak Hendra dari saya, mohon terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Yadi atas pemaparannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya keberagaman, kemudian arti penting dari sebuah keberagaman yang ada di masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi semakin menarik, begitu banyak pembahasan dan pengetahuan yang boleh kita dapatkan dari kedua pemateri, namun kita akan beranjak agar materi ini semakin lengkap dengan pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Galih Saputra, S.Pd. Pada Bapak Galih, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mohon izin Pak Uput untuk berbagi ilmu yang mungkin kami miliki. Terima kasih Pak Anam, terima kasih Pak Yadi selaku narasumber 1 dan 2. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak Ibu peserta seluruhnya dari Sabang sampai dengan Merauke yang sangat kami hormati, izinkan saya belajar bersama panjenengan semua. Kita di sini nanti akan mungkin dilengkapi lagi oleh Pak Kukuh yang kaya akan ilmu, nanti akan melengkapi dari materi yang kami sampaikan. Mohon izin Pak Kukuh untuk memberikan sebentar, izin share screen sebentar. Sudah muncul nggih? Sudah muncul, sudah muncul Pak Ibu. Pak Galih sampun. Nggih, terima kasih. Langsung saja untuk pada malam ini mohon izin saya selaku yang ketiga akan mengangkat topik tentang kebinekaan profil pelajar Pancasila, hubungannya kebinekaan dengan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Galih Saputra. Saya lahir di Kediri 19 Mei 1983. Tentang riwayat saya, di situ sudah tertera, saya sudah 5 kali. Masih sangat minim jika dibandingkan dengan Bapak Ibu semua. Baik, langsung ke materi. Nah, saya mengutip visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 sampai 2024, mungkin sekarang menjadi Kemendikbudristekdikti gitu nggih. Bahwa visi misi pendidikan dan kebudayaan di tahun 2020 itu sangat digunakan untuk mendukung dari visi dari Presiden, bahwa visi dari Presiden itu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif,
mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kalau kita lihat dari visi Presiden tersebut, itu dituangkan, nggih Bapak Ibu, dituangkan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini melalui Mas Nadiem yang kita kenal, mungkin saya sebagai guru, kita sering mengembar-gemborkan bahwa Bapak Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, itu kepingin mewujudkan suatu pelajar, profil seorang pelajar yang menciptakan pelajar Pancasila yang memiliki salah satunya adalah berkebinekaan global. Kalau kita runtut ke belakang tadi, dari Pak Anam itu sudah memberikan informasi bahwa sejarah kebinekaan Tunggal Ika itu sebenarnya sudah lama, sudah dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit, lalu dilanjut pada masa perjuangan menuju kemerdekaan, dimulai dari para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di sana mungkin berkumpul, merasa para pemuda merasa ingin merdeka dengan cara-cara mungkin yang lebih elegan, berkumpul dari berbagai suku, dari berbagai agama, dimulai dari Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Bon, dan Mas, semuanya itu bergabung dalam satu konferensi yang menghasilkan yang namanya sebuah Sumpah Pemuda, yang sudah tadi juga diaturkan oleh Pak Yadi, bahwasanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang semuanya menggambarkan Indonesia. Tadi juga sedikit disinggung oleh Bapak Promotor kita, Bapak Alfon, bahwasanya akhir-akhir ini sering banyak, bisa kita katakan apa nih, sedikit kemunduran, mungkin karena belum terciptanya menghasilkan suatu pelajar yang memiliki latar belakang kebinekaan global. Mungkin pembelajaran yang saat ini yang digaungkan oleh Mas Menteri akan dapat kita unduh 10 ataupun 20 tahun mendatang. Selanjutnya, pada profil pelajar Pancasila, kalau kita melihat profil yang digaungkan, profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila bagi para peserta didik dan para pemangku kepentingan. Para peserta didik di sini, anak-anak didik kita, dan juga para mahasiswa yang kedepannya akan menggantikan kami yang saat ini berada di depan dalam membimbing anak-anak sekolah, khususnya di bidang saya, yaitu di sekolah dasar. Jadi karakter profil pelajar Pancasila, jika kita lihat tujuannya, itu akan sangat keinginan luhur dari para pemangku kepentingan yang akan menghasilkan ataupun mencetak suatu peserta didik yang memiliki karakter sebanyak 7 karakter ini, mulai dari beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Beriman yang dimaksud di sini, kalau kita lihat, yaitu nanti para pemangku kepentingan yang saat ini menginginkan suatu pelajar yang memiliki akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik dalam diri sendiri, maupun kepada alam dan kepada negara kita, negara Indonesia. Sedangkan pada berkebinekaan global yang ada pada saat ini, yang khusus kita angkat pada bab malam ini, yaitu yang diinginkan adalah pelajar Indonesia yang berkebinekaan global yang memiliki identitas yang matang,
mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Jadi kebinekaan ini sudah diinginkan ke depan, selain mempelajari dari ragam budaya daerah yang ada di Indonesia, ragam budaya dan daerah yang akan dipahamkan kepada para peserta didik itu agar bisa memahami ragam budaya global tanpa memberi sekat-sekat di antara pengertiannya. Diharapkan pula pelajar Indonesia memiliki sikap yang hormat tentang keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Tadi sudah diaturkan dari Pak Anam maupun Pak Yadi, jika dilihat dari presentasi dari Pak Yadi tadi, kita dapat melihat di dalam Palangkaraya sendiri sudah memiliki banyak sekali perbedaan dari ragam bahasanya, dan yang diharapkan adalah sikap menghormati keberagaman, tidak ada diskriminasi. Anda dari Papua, Anda dari Sulawesi, Anda dari Nusa Tenggara, Anda dari Sumatera, tidak ada seperti itu ke depan yang diinginkan. Kembali lagi munculnya sikap menghormati keberagaman itulah, dan toleransi yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila pada poin yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Nah, untuk mencapainya, para pelajar itu harus dituntut, harus dan wajib dapat mengenal, dapat menghargai budaya, serta dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya. Di sini berkomunikasi dan berinteraksi adalah saling menjunjung tanpa saling merendahkan, saling menghormati tanpa saling mencaci. Itulah berkomunikasi dan berinteraksi yang diharapkan. Refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Poin berkeadilan sosial itulah yang mungkin bisa kita angkat atau kita garis bawahi, Bapak Ibu. Keadilan sosial yang kita hubungkan dengan kebinekaan global di sini, profil ini sangat bagus yang digaungkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, adanya toleransi dan bertanggung jawab atas kebinekaan dan serta berkeadilan sosial. Nah, cara-cara ini digaungkan juga dapat melalui, tidak hanya melalui tidak hanya menyasar pada peserta didik, kepada pendidik pun sekarang juga digaungkan yang namanya guru penggerak, agen inovasi, agen untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi serta berkeadilan sosial. Agen penggerak, guru penggerak. Untuk lembaga bisa melalui sekolah penggerak. Nah, itu yang saat ini akan digaungkan 2020 sampai dengan 2024 mendatang. Selanjutnya, kalau bisa kita ringkas dari ringkasan dimensi dan elemen pada profil pelajar Pancasila itu, dapat kita ringkas seperti ini, ada 6 konsep dalam akhlak beragama. Itu nanti bisa mencakup dari akhlak pribadi pada dirinya sendiri, akhlak kepada manusia, kepada orang lain, akhlak kepada alam, yaitu kepada lingkungan, dan akhlak bernegara. Dimensi-dimensi pada akhlak beragama itu juga digaungkan. Yang kedua, berkebinekaan global. Pada poinnya di sini ada 4 yang digaungkan. Mengenal, menghargai budaya yang sudah tertera pada poin sebelumnya. Berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Melakukan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Serta yang poin penting yang sudah kita sepakati tadi juga, berkeadilan sosial. Poin yang sangat, yang kelima ini poin yang penting, tidak boleh membedakan, berkeadilan sosial.
yang sudah juga digaungkan atau dipresentasikan dari Pak Anam tadi, berkeadilan sosial ini agar tidak munculnya paham calvinisme, mengagung-agungkan kelompoknya sendiri. Saya dari Jawa, saya lebih kuat. Tidak seperti itu. Semuanya sama. Karena satu, Indonesia. Yang ketiga, yaitu bergotong royong. Maksud dari bergotong royong di sini adalah berkolaborasi antar maupun sesama. Kepedulian dan berbagi. Kepedulian terhadap alam, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan berbagi kepada sesama. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri yang diharapkan di sini adalah pemahaman diri dan situasi atau regulasi. Nah, diharapkan mandiri di sini pelajar Indonesia memiliki prakarsa. Pengembangan dirinya tercermin dari rasa tanggung jawab, memiliki rencana strategis, dan mampu melakukan tindakan merefleksi proses dari pengalamannya. Itu yang diinginkan dari bagian mandiri. Untuk yang bernalar kritis di sini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini memperoleh dan memproses informasi ini yang pada saat ini karena gencarnya IT atau gencarnya dari media sosial, diharapkan para pelajar, profil pelajar Pancasila nanti ke depan itu tidak mudah dalam termakan hoax atau kabar bohong. Mampu mencerna dengan baik, benar enggak ini informasi yang sudah disebarkan, mampu memproses, menginformasikan, menganalisis dan mengenalasi, mengevaluasi dari penalaran, lalu melakukan refleksi dan mengevaluasi dari pemikirannya sendiri. Itu yang diinginkan dari bagian bernalar kritis. Yang selanjutnya dan yang terakhir di situ adalah kreatif. Maksud dari kreatif di sini adalah pelajar Indonesia mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang original. Bermakna, bermanfaat, baik dalam bentuk gagasan maupun dalam bentuk tindakan. Ini menghasilkan karya yang original, baik dalam bentuk dan dalam bentuk tindakan. Dan yang terakhir di situ adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Luas, enggak harus kaku. Dihadapi dengan luas, mampu kreatif di sini masuk kepada teman atau kepada lingkungan bagaimana cara untuk mengatasi suatu permasalahan, memberikan solusi dengan baik. Yang selanjutnya pada penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah di sini masuk pada tiga aspek, yaitu pada intra, pada project, dan ekstra. Ini semuanya jadi satu lingkup yang tidak terpisahkan. Jadi membangun karakter tersebut melalui budaya sekolah itu masuk semua. Nah, intrakurikuler itu yang bagaimana yang masuk dalam muatan pembelajaran. Kalau kami di pendidikan dasar, itu mulai dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sampai dengan pendidikan sosial ataupun pengetahuan alam. Nah, proyek yang dihasilkan di sini adalah pembelajaran yang berbasis proyek yang kontekstual, interaksi dengan lingkungan sekitar. Itu nanti bisa berupa hasil karya siswa yang bisa membuat solusi dari sebuah permasalahan yang timbul, yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Siswa mampu memberikan hasil dari yang berbasis proyek. Nah, yang terakhir yang tidak bisa dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sini, yang utuh tidak bisa dipisahkan, yaitu yang terakhir adalah ekstrakurikulernya. Kegiatan dalam pengembangan minat dan bakat itu include di dalam mulai dari agama sampai dengan kebinekaan, gotong royong, bernalar kritis, itu masuk. Jadi ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan itu harus masuk, yang menjadikan ke depan pelajar Pancasila sebagai pelajar yang sempurna,
yang diinginkan maksud dari tujuan pemerintah menghasilkan 6 karya tadi yang menjadikan sebagai nanti kedepannya budaya sekolah, kebijakannya, pola interaksinya, komunikasinya, serta norma-norma yang ada di sekolah nanti bisa sempurna, sangat mendukung terwujudnya sebagai pelajar Pancasila. Satu ringkasan terakhir yang setiap kali kita, sebelum saya penutup, saya mencuplik kata-kata dari Mas Nadiem, yaitu adalah perubahan. Karena pendidikan sekarang ini yang diinginkan adalah perubahan, tidak seperti dulu yang hafalan dan yang textbook. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Terima kasih, Bapak Ibu. Demikian yang kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita harap tujuan pemerintah ke depan untuk menjadikan siswa-siswa kita dari pendidik yang mulai dari pendidik dan anak didik agar menjadi profil pelajar Pancasila, menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gali yang memaparkan materi yang ketiga yang makin menarik, makin menarik mana hubungan kemana yang keadaan yang ada di masyarakat kita dengan dunia pendidikan, dunia pendidikan saat ini, yaitu dengan gerakan pemerintah yang ingin mewujudkan anak didik kita dengan profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan ketiga narasumber kita ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Namun pada sesi ini ada tiga penanya saja. Untuk rekan-rekan semua yang telah bergabung dalam webinar ini, kami persilakan untuk bertanya, berdiskusi atau men-sharingkan pengalamannya selama ini. Baik sebagai pendidik atau sebagai calon pendidik, yaitu utamanya bagi teman-teman mahasiswa Unikama yang bergabung pada malam hari ini, yang ingin menyampaikan pendapat, kami persilakan. Dapat mengetik di kolom komentar atau langsung mengangkat tangan melalui aplikasi dan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Nurhaliza, iya, kami persilakan. Ini Ibu atau Mbak Nurhaliza, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat atau tanggapannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya salah satu mahasiswa yang sedang menjalani pertukaran mahasiswa di Universitas Unikama. Nah, saya punya pertanyaan bagi para narasumber yang terhormat, bahwa sekarang itu lagi marak-maraknya terjadi cyberbullying, di mana sosial media menjadi tempat yang rentan mengujar kebencian, entah itu permasalahan agama, ras, bahkan yang saat ini beberapa waktu lalu, yakni antara istilah K-popers atau yang mengidolakan orang Korea dengan peminat sepak bola pada ajang Euro baru-baru ini. Nah, menurut Bapak, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah seperti ini? Dan bagaimana cara menanamkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di dalam platform sosial media? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurhaliza. Pertanyaannya sangat menarik untuk pember. Begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita karena adanya perubahan dan perkembangan zaman.
bagaimana para bapak-bapak narasumber? Monggo Pak Anam, Pak Yadi atau Pak Galih menanggapi pertanyaan dari Mbak Nurhalisa. Monggo dipersilakan. Ada Bu Heni. Bu Heni. Atau tanya Bu Heni, tanya Bu Heni dulu. Oke, baik. Kita nggak bisa. Oke. Baik. Terima kasih para narasumber. Saat ini kami berikan kesempatan pada Ibu Heni untuk bertanya. Silakan Bu Heni. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia pada semua guru-guru hebat semua ya. Di sini saya ingin menyampaikan bukan berbentuk pertanyaan ya, tapi mari kita sama-sama untuk menyikapi dan mencari solusi bagaimana untuk menciptakan, mewujudkan seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lebih-lebih di masa pandemi ini, menurut pengalaman saya sebagai seorang guru di sekolah selama belajar daring, saya jujur saja Bapak Ibu semua, sesuai dengan harapan kita pada webinar ini kan penguatan pendidikan karakter dalam hal keberagaman, kebinekaan profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan oleh Nadiem Makarim. Namun berbanding terbalik, ketika proses belajar yang kita laksanakan di sekolah selama pandemi, saya rasa terutama diri saya sendiri, saya belum menemukan yang namanya wujud dari penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini merasakan semua ya, selama belajar di pandemi ya lewat via mudah daring, Zoom, WA, dan lain sebagainya, malah justru media sosial itu sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita melihat keaktifan siswa dalam menggunakan medsos, gitu, media sosial. Tetapi ketika dalam sebuah proses pembelajaran, sulit sekali, sulit tergambar. Nah, jadi mohon Bapak Ibu, para narasumber tadi memang secara konseptual itu tertarik dan menarik gitu ya. Keinginan kita semua mewujudkan profil pelajar Pancasila, tapi hambatan-hambatan atau kendala-kendala sangat luar biasa. Nah, jadi solusi untuk mengatasi hambatan itu bagaimana, itu yang saya harapkan gitu ya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas pertanyaan atau bagaimana ya, nggak bisa juga saya katakan pertanyaan, itu permasalahan yang kita hadapi ya, begitu kurang lebih ya. Demikian, terima kasih, salam sehat semua, selamat malam. Ya. Baik, terima kasih. Tentang pengalaman bagaimana selama kita belajar daring ya. Dan memang begitu banyak kesulitan yang kita alami. Lalu bagaimana nanti solusinya, kita menunggu para narasumber untuk menjawabnya. Baik, untuk penanya berikutnya, kami persilakan. Satu penanya lagi, monggo. Bapak-Ibu guru, teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Teman mahasiswa yang menjadi pendidik, jadi calon-calon pendidik, Kalau memang tidak ada Pak Indra, bisa langsung ditanggapi oleh para narasumber, Pak Anam, Pak Yadi, Pak Galih, monggo. Siapa dulu yang menanggapi? Oke, baik. Pak Galih kayaknya nggih. Iya. Baik, monggo nggih. Mungkin ya, nanti bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain, mohon izin. Untuk pertanyaan pertama dari siapa tadi, saya belum mencatat. Dari Mbak Nurhaliza, Pak Galih. Bu Nur, ya Mbak Nurhaliza. Pertanyaannya sangat bagus. Tentang cyberbullying di sosmed, tentang bagaimana solusi yang dapat dilakukan dan cara menanamkan
sikap kebinekaan. Begitu nih, kurang lebihnya nih. Nah, menurut kami, menurut saya, untuk solusi yang dapat dilakukan dalam melakukan cyberbullying, meminimalkan dari cyberbullying adalah peran keluarga di sini sangat penting. Pertama keluarga. Keluarga, lingkungan keluarga adalah pengaman pertama. Pengaman pertama dalam pendidikan sosial media di dalam bersosial media kepada anak. Harus memberi arahan pendampingan pada saat anak-anak dalam memegang gadget ataupun memegang alat elektronik yang di mana nanti kurang lebihnya diminimalkan dalam cyberbullying kepada teman, misalkan mengolok-ngolok atau yang ada di sosial media. Jadi peran keluarga di sini sangat penting, orang tua dalam hal pengawasan. Karena jika anak-anak menanamkan, jika kita menanamkan bahaya dari cyberbullying yang ada di sosial media, itu setidaknya anak-anak akan berpikir 1, 2, 3 langkah ke depan sebelum mengucapkan sesuatu yang pada dasarnya di sana itu termasuk dalam cyberbullying. Nah, untuk menanamkannya, yaitu ya pendampingan. Pendampingan pada saat anak belajar, anak penggunaan, pada saat anak belajar dan istilahnya bagaimana, kita tetap harus memantau. Mungkin bisa dilakukan orang tua pada saat si anak ini tidur, memeriksa dari HP-nya si anak, bagaimana caranya atau bagaimana cara bertemannya anak, sosial media apa saja yang mereka gunakan, memantau. Di situ nanti jika ada sesuatu hal, karena menanamkan sejak dini itu akan setidaknya membuat anak itu berpikir untuk melangkah ke depannya. Itu untuk menurut saya tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi cyberbullying yang ada di media sosial dan cara dalam menanamkan kebinekaan. Mungkin bisa ditambahkan dari narasumber yang lain untuk pertanyaan dari Ibu Mbak Nurhalisa ini. Oke, Ibu Nijil untuk 6G. Baik. Jadi selain kita kontrol kepada anak didik kita selaku orang tua, kita juga perlu sekali lagi menjelaskan efek-efek daripada bullying itu apa saja, terus dampaknya apa saja, itu perlu. Sehingga anak itu akan mengetahui dan akan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi seperti itu. Seperti ketika saya kepada anak saya itu, mulai belajar daring itu, mulai belajar pakai HP, sehingga saya perlu mengontrol dan memberikan batasan-batasan, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu saya beritahu bahwa nanti kalau kamu seperti ini, dampaknya seperti ini. Dan kamu seperti ini nanti akan berakibat seperti apa. Itu akan saya beritahu kepada anak saya, sehingga dia berpikir dan berhati-hati dalam penggunaan medsos. Seperti itu. Dan sekaligus ini saya menjawab Bu siapa tadi yang bahwa di mana era sekarang kita belajar daring gitu kan, lalu bagaimana cara mengajarkan agar anak itu bisa tertanam pelajar Pancasila. Nah, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan. Seperti pengalaman saya, jadi ketika saya sebelum memulai pembelajaran daring melalui Zoom atau melalui Gmail, itu selalu saya biasakan anak-anak itu untuk menyanyikan lagu Indonesia. Menyanyikan lagu-lagu daerah, salah satu lagu daerah, lalu saya akan menyapa mereka dengan macam-macam bahasa yang saya bisa seperti itu, walaupun hanya sekelumit gitu kan. Lalu, untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa Indonesia itu kaya akan budaya seperti itu, kaya keanekaragaman. Lalu kebetulan juga di kelas saya itu ada
siswa yang beragama Islam dan juga ada yang beragama Kristen, sehingga saya di situ selalu menanamkan jiwa toleransi kepada anak-anak, memberikan wawasan-wawasan atau wejangan-wejangan yang intinya itu kita harus betul-betul bisa menghargai keberagaman. Seperti itu. Jadi nasihat-nasihat itu selalu sebelum mulai pembelajaran, sesudah pembelajaran itu selalu ada closing statement seperti itu ya, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan keberagaman seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Gali dan Pak Anam yang sungguh luar biasa bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Nurhalisa, ya Pak Endra nggih, sama sekaligus untuk menjawab Bu Heni. Kayaknya semakin malam semakin asik ini Pak Endra nggih. Iya, betul ya, baik, sekali. Karena gini, karena waktu mungkin dari semua peserta webinar pada malam hari ini, jika masih ada pertanyaan mungkin Pak Endra langsung ya. Pada ini kayaknya langsung pada intinya ini ya. Iya, betul sekali. Betul mungkin sekali. Bisa lebih mantap ini. Kalau sudah kita mendengarkan dari kita Pak Kukuh ini, ge. Gitu ya Pak Endra ya? Betul sekali, Bu Mursi. Untuk rekan-rekan para peserta yang masih ingin bertanya, nanti mungkin bisa disampaikan setelah keynote speech dari Bapak Kukuh Wijatmoko. Seperti itu. Pada Bapak Kukuh, kami persilahkan. Mikrofonnya Pak masih unmute. Nah. Mikrofonnya masih mute Pak. Monggo Pak Kuku. Bagaimana Pak Indra? Pak Kuku, mikrofonnya masih on. Sambil menunggu Pak Kuku, mungkin yang disampaikan tadi dari Bu Heni, itu pastinya dialami oleh semua guru. Pengalaman gimana? Oke. Wah, ini. Monggo, Pak Mas Kuku, monggo. Mohon maaf, ini. Saya pakai HP. Oh, oke. Okay. Sama Pak. Maunya presentasi. Saya matikan salah satu aja ya. Nggih, monggo Pak. Aku monggo. Sangat disayangkan enggak bisa presentasiin jadinya. Baik. Mungkin bisa dikirim Pak filenya, dikirim ke Pak Hendra biar ditampilkan Pak Hendra Pak filenya. Oh iya ya, oke, sambil jalan ya. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Ya. Baik, pada malam yang istimewa, ini menyambut Hari Sumpah Pemuda. Ya. Konteksnya pemuda dan pemudi, bukan guru, mahasiswa, atau apa ya. Jadi konteks pemuda, Sumpah Pemuda, yang sudah ya kita akan merekonstruksi kembali bahasanya itu ya. Merekonstruksi apa sih yang terjadi pada dinamika yang sedang berlangsung di bumi Indonesia. Ya, yang terjadi di bumi Indonesia.
bahwa pada malam hari ini pokok bahasanya adalah kebinekaan. Ya, kebinekaan yang menurut saya menjadi pemersatu dalam keragaman. Pada malam hari ini, tanggal ini, jam ini, detik ini, kita bisa di ruang perjumpaan Google Meet yang luar biasa oleh Pak Alfon. Ini sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan dari orang-orang, individu-individu, pribadi-pribadi yang mengalami kegelisahan. Ya, ini kita semua gelisah sebetulnya. Yang ada di Meet saat ini, itu orang gelisah semua. Apapun latar belakangnya, apapun profesinya, apapun pendidikannya, itu mengalami kegelisahan. Kegelisahan tentang apa? Kebinekaan ini. Bagaimana sih kelanjutan dari kebinekaan ini? Bagaimana sih kelanjutan dari Sumpah Pemuda ini? Kita lihat realitasnya bahwa telah terjadi berbagai macam dinamika, pergeseran, perubahan, ada kelompok yang ingin mempertahankan ya, kebinekaan, keragaman, ada yang ingin mempertahankan Pancasila. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang atau individu atau kelompok yang tenang-tenang saja. Tidak mau tahu, yang penting saya belajar, saya bekerja, dapat uang, sukses, keluarga saya tercukupi, beres. Tetapi juga ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha menggeser, mengganti, mengoyak-ngoyak dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada malam hari ini, saya pribadi bersyukur, saya berjumpa dengan individu pribadi yang gelisah. Bagaimana ini kelanjutannya? Ya, bagaimana kebinekaan? Bagaimana keragaman? Bagaimana persatuan? Bagaimana Pancasila? Baik. Saya sampaikan di awal untuk malam hari ini bahwa temanya saya mengambil judul adalah Pancasila di tengah era digital. Ya, saya tadi mencermati teman-teman bahasa saya itu menggunakan alat bantu untuk membaca Bhinneka Pemersatu Keragaman menggunakan kamera. Nah, tapi saya akan mencoba menggunakan pakai drone. Jadi mencoba lebih luas lagi. Saya akan kirim materi saya ke Mas Alfon ya. Sebentar. Saya kirim materi ke Mas Alfon. Nggih, Pak. Nggak apa-apa. Langsung ke Pak Alfon. Ya, ya. Rekonstruksi di era digital. Ya, saya Kuku Widiatmoko, dosen di Prodi PPKN Universitas Kanjuruhan Malang. Saya sosiopreneur dan juga mentor. Dan saya promosi malam hari ini, besok kami pada hari Sumpah Pemuda melaksanakan kuliah umum tentang pendidikan anti korupsi. Siapapun yang ada di ruangan ini, jika nanti ada WA group, akan saya share link-nya dan bisa bergabung. Ada persoalan lain yang juga menjadi perhatian kita. Ya, rekonstruksi pelajar di era big data. Tadi sudah disinggung, ditanyakan tentang cyberbullying, medsos, perilaku, dan lain sebagainya. Saya akan mencoba mengambil jarak, membaca, menganalisa bagaimana sih potret dari pelajar kita saat ini, pelajar Indonesia di tengah pandemi, di tengah belajar menggunakan HP, bagaimana konten big data itu ada jutaan miliaran data yang tersimpan. Sehingga ketika teman-teman mencoba mencari tahu bahwa di HP, di WA, di Facebook, di IG, di Twitter, dan lain sebagainya, teman-teman pasti merasakan lebih banyak yang positif atau yang negatif. Lebih banyak yang mempersatukan atau yang memusuhkan, menimbulkan permusuhan. Sehingga dari situ apakah teman-teman hanya diam-diam saja ataukah mau berusaha mengambil sikap? Sikapnya apa? Ya, dari informasi yang saya terima, big data ya yang ada khususnya untuk Indonesia
itu mayoritas, lebih dari 50% isinya adalah hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal yang negatif lebih dari 50%. Maka menurut saya bisa jadi kondisi seperti itu menjadi sebuah cita-cita dari Menteri Pendidikan untuk mengambil sikap mencoba menghidupkan kembali yang disebut dengan pelajar Pancasila. Oke. Pada pemaparan saya pada malam hari ini, saya mencoba ke dalam beberapa pokok bahasan. Ya, bahasanya adalah alur berpikir. Alur berpikir saya untuk memotret, untuk mendrun dari pelajar Pancasila itu satu, nanti ada bagian namanya pengantar. Pengantarnya itu apa? Perilaku pelajar di era Big Data. Kita lihat di media sosial, perilaku-perilakunya pelajar itu seperti apa sih? Berapa persen yang terekam, berapa persen yang disosialisasikan, berapa yang diupdate, status apa yang diunggah, foto apa yang dipakai oleh pemuda pelajar Indonesia ini. Lalu yang kedua tentang latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang apa sih aktivitas manusia, mengapa manusia melakukan seperti itu, dan bagaimana. Itu pokok bahasan tentang latar belakang. Lalu ada nanti saya masuk pada pokok bahasan, pembahasan. Ada empat titik untuk mempertajam analisa. Kita menganalisa, kita melihat lebih jauh sebetulnya seperti apa sih? Lalu bagaimana posisi saya sebagai narasumber dalam menyikapi situasi kondisi pelajar Indonesia? Dan yang keempat yaitu peran strategis teman-teman yang ada di ruang ini, yang gelisah ini terus bagaimana? Apakah cukup hanya gelisah, waduh medsosku kok begini ya, waduh setiap hari kok begini ya? Hanya gelisah, mengumpat, tapi tetap membaca bagaimana hoax-hoax yang terjadi saat ini. Kita hanya gelisah dan diam saja. Sementara itu adalah peluang untuk merekonstruksi. Nah, bagaimana merekonstruksinya? Kalau ada rekonstruksi, berarti ada dekonstruksi. Ada kondisi yang jauh dari ideal. Ada kerusakan, ada pergeseran, perubahan yang ke arah negatif. Dan menjadi pemikiran kita sebetulnya pelajar itu konstruksinya bagaimana. Jadi ada konstruksi, ada dekonstruksi, ada rekonstruksi. Nah pada malam hari ini ayo, kita semua yang ada di sini, apapun peran Anda, apapun status Anda, teman-teman yang ada di sini, tidak cukup hanya gelisah. Saatnya untuk melangkah apa yang mau kita lakukan. Pelajar di Big Data, di era Big Data ini kita menjadi prihatin sebetulnya ketika ada pelajar-pelajar yang membuat status, bahkan merekam, memvideokan, bahkan memviralkan hal-hal yang kontraproduktif. Ya. Itu mestinya kita gelisah. Oke, kita sepakat yang ada di ruangan ini apapun status Anda, apapun status teman-teman, kita gelisah. Ya. Kenapa? Yang di-upload itu ya luar biasa. Hal-hal yang negatif dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan itu bisa menjadi sebuah identitas mereka. Ketika eksis di medsos, dia jauh dari sebuah realitas sosial. Ya. Aneka konten ada di Big Data, mulai yang bagus sampai yang buruk, mulai yang apa kreatif sampai yang, nah ini ya, agak dibesarkan ya. Itu ya. Terima kasih Mr. Hen. Big data aneka konten, jutaan data tersimpan di server Google itu ya. Apapun kita cari di Google ada. Mulai yang produktif sampai yang kontraproduktif, mulai yang bermoral sampai amoral, ada semua di situ. Lalu yang kedua, perilaku manusia, individu, belajar, konstruktif dan dekonstruktif. Yang konstruktif adalah bahwa pelajar itu tujuannya belajar, menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas, intelektual, afektif, psikomotor. Itu tujuannya. Melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah.
difasilitasi oleh kepala sekolah, oleh guru di dalam kelas. Tetapi yang terjadi ada dekonstruksi, ada perilaku-perilaku remaja yang bertentangan, yang berbeda jauh dari tujuan semula. Kita lihat bagaimana perilaku pelajar bolos, ya, bersama teman, bolos, tidak mengerjakan PR, tidak mau mendengarkan ajakan guru, dorongan guru, motivasi, bahkan dia lebih cenderung, bahkan menurut atau taat sesama temannya. Sehingga banyak muncul geng-geng motor dan lain sebagainya. Lalu, kenapa itu terjadi? Karena pelajar berada pada ruang sosial. Ya, pelajar ini berada di ruang sosial, bukan di ruang hampa yang ideal, semuanya baik, taat. Tidak. Ruang sosial itu apapun ada. Ada yang mau mempersatukan, ada yang memecah belah, ada yang memfitnah, ada yang kompetisi sehat, ada yang tidak sehat. Itu yang terjadi. Ruang sosial. Ya. Lalu, pertanyaan saya, apakah dibiarkan saja? Maka, yuk, kondisi pelajar Indonesia perlu direkonstruksi. Direkonstruksi itu coba ditata ulang, dibentuk ulang. Ya, oke, okay, next, Mr. Hen. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Tawuran untuk konten medsos ya, coba teman-teman diperhatikan ya. Ini saya ngambil dari satu berita Radar Cirebon. Ini pelajar di era big data menggunakan medsos dan dekonstruksinya seperti ini. Mestinya pelajar dan gadget itu menjadi alat bantu untuk belajar. Itu konstruksinya, ternyata ada kondisi dekonstruksi. Pelajar menggunakan medsos untuk atau mengisi kontennya berisi tawuran. Ya, ini sudah mengalami dekonstruksi. Coba perhatikan teman-teman, baik di level mahasiswa atau profesinya guru, ada dekonstruksi-dekonstruksi apa yang teman-teman jumpai? Di sekitar teman-teman, di sekolah kah, atau di masyarakat, dekonstruksi apa? Antara pelajar dengan medsos di era big data. Ya, ini satu bentuk. Next, Mas. Mr. Hen. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Luar biasa. Sekolah itu konstruksinya adalah membuat dia prestasi karena talenta atau bakat atau kemampuan intelektual yang dipunyai. Tapi bagi orang pelajar tertentu, ya, media sosial coba diperhatikan di judul yang saya kutip ini. Mau gagah-gagahan. Dua kelompok ABG di Palmerah rekam tawuran dan unggah di media sosial. Ya. Ini dekonstruksi. Dekonstruksi yang luar biasa. Hanya untuk gagah. Ya, mereka tawuran dan direkam. Oh, iki lho aku bisa merekam. Iki lho aku bisa mendokumentasikan dan memviralkan. Geng-geng motor itu sekarang memang bersaing. Bersaing menunjukkan, berkompetisi siapa yang paling ekstrim di media sosial. Gila ya. Itu pelajar. Ya? Berkompetisi bukan untuk yang positif, tapi berkompetisi siapa yang lebih ekstrim, siapa yang berani lebih kejam dari orang lain. Ini perubahan mindset yang luar biasa. Dan ini mengalami dekonstruksi berpikir, dekonstruksi mindset, dekonstruksi moral. Ya, medsos. Oke, berikutnya. Nah, sekarang saya berbicara untuk latar belakang. Kita berbicara tentang manusia ya. Yang pertama, homo volen. Ya, bahwa manusia itu ada istilah, ada tujuan. Homo volen di kiri bawah itu maksudnya adalah manusia digerakkan oleh keinginannya. Ya, teman-teman ketika pada pandangan bahwa manusia itu homo volens itu adalah kita atau teman-teman melakukan sesuatu, ikut acara ini, ya, digerakkan oleh keinginannya. Keinginannya apa? Macam-macam. Ingin tahu, ya, ingin mendapat teman, ingin menambah wawasan, ingin mendengarkan gimana sih pelajar Pancasila. Ingin apapun yang menjadi aktivitas teman-teman selama didasari
rasa ingin keinginannya melakukan, maka itu yang termasuk dengan homo volens. Berikutnya, homo mechanicus. Bahwa manusia digerakkan oleh lingkungannya. Nah ya, lingkungannya. Maksudnya apa, Pak? Bahwa teman-teman melakukan ini karena ada pengaruh lingkungan. Lingkungan itu apa ya? Lingkungan ini yang mendorong agar teman-teman berbuat sesuatu. Pakailah helm, ngebut, benjut. Ya. Itu karena lingkungan. Lingkungan Anda seperti apa itu yang menggerakkan Anda berbuat sesuatu. Kondisi lingkungan Anda, teman-teman, seperti apa itu yang menggerakkan Anda. Karena lingkungan tertib, bersih, maka Anda ikut tertib. Ketika Anda berada di lingkungan yang total, tidak taat, Anda pun juga ikut membuang sampah semaunya dan melanggar juga. Nah ini pertanyaannya, Anda berada di luar lingkungan seperti apa? Nah. Lalu masuk ke homo sapiens, yang kanan atas dia. Manusia digerakkan oleh hasil mengolah dan mengorganisir dari berbagai stimulus lain. Ini lebih rumit lagi. Banyak pertimbangan yang menjadi dasar homo sapiens ini untuk mengambil keputusan. Karena faktor-faktor di luar dirinya, faktor dalam dirinya, itu yang mempengaruhi dia mengambil keputusan. Saya bergerak atau tidak. Waduh, saya ikut acara ini bagus, tapi saya nanti begini. Tapi nanti begini. Tapi kalau enggak ikut, nah. Artinya itu sudah termasuk pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar keputusan. Berikutnya adalah homo socius. Bahwa manusia digerakkan oleh karena keterbatasan individu. Artinya manusia ini bahwa melakukan sesuatu, ternyata tidak mampu jika seorang diri, maka dia sadar harus butuh orang lain untuk membantu tercapainya keinginan tersebut. Untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti hari ini di webinar ini, saya tidak bisa menggerakkan semua orang. Mas Alfon juga tidak bisa menggerakkan semua orang. Mbak Nati, Mr. Ryan tidak bisa menggerakkan. Maka bagaimana kita menjalin komunikasi, menjalin relasi, bagaimana mengkoordinir dan lain sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran kita. Nah, yang berikutnya adalah homo ludens, di bawah tengah. Manusia digerakkan oleh permainan budaya. Ya, permainan budaya maksudnya apa? Teman-teman pakai baju saat ini bisa jadi karena iklan. Teman-teman pakai produk tertentu hanya karena ada idola. Teman-teman melakukan sesuatu karena ada tokoh atau apapun yang mempengaruhi teman-teman. Pakai produk, pakai pakaian, pakai apapun. Itu karena sebenarnya permainan budaya saja. Oke? Nah, geser, Mas, Mr. Hen. Nah ini, saya mencoba melihat secara lebih luas lagi, ada empat aspek, yaitu sosiologis, antropologis, secara politis, secara historis, dan metodologis. Bagaimana sih pelajar Pancasila ini? Ya. Menurut saya, kajian sosiologis antropologisnya adalah pelajar Pancasila dibentuk karena interaksi dengan lingkungan. Ya, karena Mas Nadiem ini melihat ini, perilakunya pelajar luar biasa, ekstrim luar biasa, jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Apakah semua pelajar? Tidak. Tetapi dominasi yang di luar ini mengalahkan yang baik-baik. Yang baik-baik. Banyak pelajar yang berprestasi itu baik. Tetapi apa? Yang didominasi pelajar ini adalah hal-hal yang negatif. Perilaku budaya individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, geng, oleh kelompok. Apakah tidak boleh kita bermain? Boleh dan harus, karena itu kita sebagai pelajar yang tidak bisa sendirian, maka butuh orang lain. Tetapi ketika masuk komunitas, masuk kelompok, lah ini. Ayo kamu kalau tidak melakukan, kamu tidak masuk dalam kelompokku. Nah, sudah mulai terjadi kan, sudah intimidasi. Lalu secara politis bagaimana? Bahwa pelajar Pancasila dibentuk oleh karena tujuan dari negara tertentu. Indonesia
membentuk pelajarnya menjadi pelajar Pancasila. Karena apa? Kalau dulu kita mengenal ada yang namanya P4 ya, penataran itu. Sekarang era milenial sudah mulai keprihatinan yang luar biasa ini. Perilaku pelajar diambang lagi menurut saya sudah ekstrim. Karena sudah berani hanya demi eksistensi, diakui, diterima di kelompoknya, di gengnya, membunuh. Luar biasa kan? Kalau kamu berani membunuh, kamu tak akui. Kalau tidak berani, cemen, keluar. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah historis. Maksudnya apa? Bahwa pelajar Pancasila dibentuk karena interaksi subjek sosial, peristiwa sosial, ruang, dan waktu. Ada kronologisnya. Ya. Ada cerita sebelumnya yang membentuk pelajar Indonesia saat ini. Ada cerita sebelumnya kenapa harus dibentuk pelajar Pancasila. Nah, kita bisa ada di sini, itu ada perjalanannya, ada kronologisnya. Masing-masing dari kita itu ada punya sejarah, punya historis, termasuk pelajar Pancasila ini. Lalu berikutnya yang ketiga adalah metodologis. Maksudnya apa? Bahwa pelajar Pancasila dibentuk karena hasil visualisasi verbal dan fakta. Ayo, mari kita bentuk ini pelajar Pancasila itu menggeser konten-konten negatif. Ya, bagaimana konten-konten yang kita isi? Teman-teman tadi sudah menceritakan banyak hal, sudah banyak menarasikan keunikan, kelebihan budaya masing-masing. Tapi mohon maaf, masih hanya sebatas untuk diri sendiri. Tidak berani untuk diupload, tidak berani untuk dipublikasikan di media sosial di era big data ini. Ya, bagaimana caranya? Apapun teman-teman pasti punya. Mbak, mohon maaf nanti agak lama sedikit ya, Mbak ya, karena perlu menjelentrehkan, apa, memamparkan. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Monggo, aku menonton apa? Teman-teman guru atau mahasiswa, kita mau meletakkan pelajar Pancasila itu sebagai hasil, sebagai cara, hanya sebagai pengetahuan atau hanya sebagai pengalaman. Ini penting dan sangat berbeda. Guru, masing-masing guru, menempatkan pelajar Pancasila apakah sebagai hasil? Maksudnya bagaimana? Bahwa proses belajar mengajar diarahkan slide berikutnya ya Mas. Yang ini ya, hasil. Artinya bahwa proses belajar mengajar diarahkan untuk pencapaian goal menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau memang mindset kita, mindset teman-teman pada hasil. Lalu ada mindset yang berikutnya adalah jika pelajar Pancasila itu hanya dipakai sebagai cara. Cara maksudnya apa? Berarti proses belajar mengajar menerapkan berbagai cara saja. Teknik-teknik belajar pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Hanya mempelajari tekniknya saja. Oh, kalau bergotong royong seperti apa sih? Ya, kritis itu bagaimana? Kreatif itu seperti apa? Hanya sebatas tahu caranya saja. Bahkan yang lebih rendah menurut saya, meletakkan pelajar Pancasila hanya sebagai pengetahuan. Proses belajar mengajar mentransformasikan tentang hal-hal pelajar Pancasila. Begini loh pelajar Pancasila. Sudah sebatas tahu. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu yang berikutnya, pengalaman. Nah, mindset teman-teman semuanya, guru-guru, dalam proses belajar mengajar di kelas apapun mata pelajaran, memberikan pengalaman, ayo, bagaimana sih bergotong royong? Ayo kita lakukan, kita action, kita melakukan tindakan empiris. Bagaimana kreatif, bagaimana kritis. Itu yang dilakukan, tidak sekedar duduk manis di HP, melihat, mendengar, mencatat, menjawab soal. Pilihlah jawaban ini mana yang termasuk pelajar panjang. Tidak cukup. Kalau pengalaman maka berproses.
Next, Mas. Nah, slide berikutnya. Posisi narasumber terhadap menurut saya, bahkan saya sendiri, di kiri bawah, pelajar itu ibaratnya smartphone. Ya, teman-teman punya smartphone. Ya. Smartphone atau HP, teman-teman itu berfungsi ketika ada aplikasinya. Ya. Maka agar pelajar jadi smart, maka perlu diberi tools-nya. Kalau punya HP tapi tidak ada aplikasi WhatsApp, apakah bisa untuk kirim pesan? Punya HP tapi tidak ada tools YouTube, apakah bisa dipakai? Punya HP tapi tidak punya aplikasi Google, bisa enggak? Enggak bisa. Hanya sebatas HP saja. Hanya sebatas pelajar. Oke, hanya sebatas pelajar. Tapi pelajar yang bagaimana? Enggak tahu, pokoknya aku pelajar. Sama juga HP. Maka, di kanan atas, tools tersebut harus diisi tools-nya. Pelajar Pancasila tadi, ada 6 tools. Maka tools yang harus diisi disebut adalah tools pelajar Pancasila. Bagaimana sudah dipaparkan teman-teman semua oleh tiga narasumber, oleh Pak Khairul, oleh Pak Purnama Yadi dan Pak Ka. Semuanya sudah diisi. Ya, sudah diinstal apa namanya? Sudah di-download atau menginstal aplikasi atau tools-toolsnya. Dan berikutnya, ayo sekarang di kanan bawah, mempublikasikan hal-hal positif. Tidak disimpan saja. Tidak hanya kirim tugas, file kirim tugas. Hanya sebatas antar HP. Tapi tidak dipublikasikan di ruang yang lebih luas dalam era big data. Oke lah ini. Next, slide berikutnya. Lah ini. Mari kita merekonstruksi pelajar agar Pancasilais. Ya, dari 6 fitur, mari kita dokumentasikan, kita visualisasikan, kita filmkan, kita upload di dunia maya. Tujuannya apa? Untuk menggeser hal-hal negatif itu tadi. Kita tahunya coba ngomong pelajar mesti tawuran. Tapi kenapa tidak muncul pelajar kreatif dari SD ini, dari SMA ini? Kenapa? Ya karena kita tidak pernah atau tidak mau mempublikasikan itu. Banyak keunggulan lokal, banyak budaya lokal yang perlu diangkat selama untuk membentuk pelajar yang Pancasilais. Kesimpulannya, slide berikutnya, Mas. Oke, silakan. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana disposisi kebatinan teman-teman atas kegelisahan? Sebatas gelisah, menggerutu, pelajar kok ini, ya, aduh muridku kok begitu, ya. Sebatas itu kah? Oke, silakan. Kita nggak tahu ke depan anak cucu kita bagaimana. Ya, ataukah kita cuek-cuek saja, yang penting gajiku lancar, ya, tiap bulan bisa HP-an, tiap bulan bisa ganti HP, transferan lancar, anakku sehat, keluargaku aman, nyaman, ya sudah selesai. Silakan. Saya hanya mau mengajak berpikir. Keputusannya ada di teman-teman. Salam Pancasila. Terima kasih Mbak Murti. Oke, baik, terima kasih Pak Kuko yang sungguh luar biasa yang menjadi sedikit ketukan hati bagi kita semua. Bahwa kita adalah kumpulan orang-orang yang galau dan gelisah. Tapi dengan kehadiran dari Pak Kuku, agak ketawa ini ya. Maka kita sempat menjadi, bukan lagi menjadi orang-orang yang galau dan gelisah, ya Pak. Tetapi menjadi wawasan kita terbuka dan juga kita membangkitkan motivasi kita, ditantang oleh Pak Kuku bagaimana untuk generasi kita ke depan, itu semuanya adalah kita yang akan mengawal. Gitu nih Pak Endra nih. Betul sekali Bung Muti. Monggo Pak Endra. Rasanya sangat gamblang kali dari Bapak. Lalu diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang menantang kita semua sebagai pendidik dan juga teman-teman mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pendidik. Bagaimana ke depan? Saya rasa nanti
akan jauh lebih berat atau lebih menantang lagi ya untuk kedepannya, karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, semuanya sudah serba terbuka, dan kehidupan di luar pun kita tahu, bahkan sangat menempel dengan kita, bukan saja dekat, seperti itu. Lalu bagaimana hal positif yang bisa kita sebarkan melalui media-media sosial yang kita miliki untuk meningkatkan kembali atau menjadikan pelajar di Indonesia ini benar-benar pelajar yang memiliki jiwa Pancasila atau menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Begitu. Baik, setelah dari keynote tadi, apakah dari teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan peserta semua ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya? Monggo, semua Bapak-Ibu guru, semua peserta ingin menyampaikan unek-unek supaya gak galau ya, Pak Kuko nggih. Mumpung berjumpa ini. Daripada galau di monggo, hati penyakit. Mungkin dari rekan-rekan semuanya dan juga hadirin semua, monggo jika ada yang disampaikan kepada Pak Kuko, dipersilakan. Sedang mikir konten. Iya, sedang mikir konten sebenarnya, Pak. Untuk dan, untuk menutup iya. Hal yang positif tadi, Pak, yang negatif, Pak. Iya, sedang mikir lagi. Tugas berat ini. Saya juga tambah mikir, Pak Koko. Soalnya data 50% negara yang negatifnya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, betul sekali. Tambah mikir lagi ini. Iya, betul. Wah, kayaknya Pak Koko membuat menjadi semakin galau kayaknya, Bu, ya. Semakin galau. Bukan, semakin galau menurut saya, Bu, semakin tertantang, Bu. Iya. Ya. Semakin menantang ya. Iya, betul. Berarti artinya ini berarti ini lebih ke penerapannya ya. Betul sekali, begitu saya rasa punya penjelasan Pak Uko tadi dan diakhiri dengan statement seperti itu, artinya Pak Uko menginginkan gerakan dari kita ini apa? Gitu. Betul begitu Pak Uko ya. Jangan nyari baik. Baik, dari para peserta semua, rekan-rekan semua, apakah ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat? Di kolom chat saya melihat tadi ada sebuah pertanyaan dari Alfi Asnita. Di sini ada dua pertanyaan. Apa yang melatar belakangi semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Saya rasa tadi di materi yang pertama sudah dijelaskan secara gamblang ya oleh Pak Anam. Ya, Pak Khairul Anam, apa yang melatar belakangi tadi, mulai dari sejarah kerajaan Majapahit, kemudian masa perjuangan sampai pada saat ini. Kemudian yang pertanyaan keduanya, apa upaya generasi muda untuk menjaga keberagaman Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini mungkin membutuhkan tanggapan dari para narasumber, bagaimana tanggapannya? Kami persilakan para narasumber. Ini kayaknya lebih pasnya langsung ke Pak Kuko ya ini. Ya, apa Pak? Langsung ke Pak Kuko kayaknya ini. Iya, pertanyaannya yang kedua pertanyaannya, apa upaya generasi muda untuk menjaga keberagaman Bhinneka Tunggal Ika? Mau jawaban panjang, sedang atau pendek? Ini ditantang ini mau panjang, pendek, sedang. Ayo monggo, yang menanya ini mau pendek, sedang, panjang. Sedang atau pendek? Yang penting jelas singkat dan padat. Singkat padat jelas, Pak. Singkat padat katanya, Pak. Ya. Yang bertanya dan semuanya mau bergabung di acara ini sudah satu langkah bagus. Ya, mau ikut acara ini di tengah kesibukanmu, di tengah janjianmu dengan pacarmu, dengan yayangmu, dan lain sebagainya, Anda mau mengambil pilihan pada kegiatan ini, bergabung dan mendengarkan kita semua mulai awal sampai saat ini, itu sudah langkah bagus. Nah, selanjutnya, ayo
keberagaman ini jangan dicari perbedaannya. Mbak Nurti itu suaranya cewek tapi besar, kenapa? Master Hen itu rambutnya kok seperti itu, kenapa? Nggak usah. Nggak usah dipertanyakan kenapa Mbak Murti harus pakai kacamata, kenapa saya harus pakai belangkon. Nggak usah. Ya kita terima, kita hargai, kita dengarkan. Oh ya sudah, Mbak Murti itu ketawanya seperti, ya sudah, selesai. Ayo, kita bisa bekerja sama apa dalam perbedaan. Mr. Hen dari Kalimantan, kenapa orang Kalimantan harus ke Jawa? Ya nggak usah diurus itu. Ayo kita berbagi, kita berkolaborasi. Selesai. Betapa indahnya persatuan dalam keragaman. Mas Alvan ngapain buat acara seperti ini di tengah kesibukannya? Ya, karena dia mengalami kegelisahan. Dan ketemulah orang-orang yang gelisah dan mengeser semua link ini, ternyata ketemu orang yang gelisah itu luar biasa mulai awal tadi sampai saat ini. Jadi perbedaan tidak perlu dipertanyakan. Mengapa kita berbeda? Tidak usah, memang kodratnya seperti itu. Hidungnya mancung separuh, ya sudah terimalah. Ya toh? Warna kulitnya seperti itu, ya sudah terima. Rambutnya seperti itu, ya sudah terima. Yuk kita syukuri, kita isi yang positif, kita publikasikan agar menggeser konten negatif di big data. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Uu. Atau kalau bisa menyimpulkan sedikit saya, artinya kita sendirilah yang harus bergerak. Teman-teman mahasiswa sebagai calon penggerak di masa depan, sekarang keputusannya bagaimana? Iya, artinya kembali lagi kepada kita semua, bagaimana langkah kita agar hal-hal positif ini menjadi besar daripada hal-hal yang negatif. Begitu. Baik, apakah masih ada yang bertanya lagi atau menyampaikan pendapat? Lagi mikir, tambah mikir itu Mas. Ini ada dua kemungkinan ini Pak Gugung, lagi berpikir atau sudah mulai ngantuk. Ngantuk karena dia pusing mau bikin, buat konten apa. Oke, baik rekan-rekan semua, jika tidak ada lagi pertanyaan atau yang akan disampaikan. Saya Mas Hendra. Oh, ini Pak. Promotor kita ternyata. Promotor kita ini Pak. Monggo, Pak Alvan. Ya, silakan Pak. Saya tidak mau bertanya sama Pak Kupu, tapi saya mau bertanya sama para narasumber yang sudah hebat ini. Jadi gini, sudah jelas diulah tadi, diulas begitu gamblang sekali dan ditambahi senjata pamungkasnya tadi. Waduh, sudah sampai realitanya ya, begitu yang disampaikan oleh Mas Kuku. Saya ini tertarik dengan yang disampaikan Pak Galih, Pak Yadi, dan Pak Anam. Artinya begini, kita yang dihadapkan pada peserta didik yang notabene usianya usia labil, ya kan? Usia labil. Usia labil ini kan terkadang kita mengarahkan itu untuk bersikap positif itu gampang, terkadang juga susah. Singkat saja terkadang guru-guru mengatakan, waduh hari ini angel tatanan nih, angel kandana nih. Loh, ini tidak kita sadari. Bahkan terkadang saya sendiri itu membutuhkan pemikiran kapan aku harus bisa sharing masalah seperti ini. Nanti urusan pamungkas monggo silakan digongi sama Mas Kuku, tapi ini ibaratnya yang masih ada di usia labil ya, karena tadi memang yang disampaikan Pak Yadi pun juga demikian, hampir rata-rata tuh konteks permasalahan itu muncul karena memang satu, itu adalah usia tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Mana dikatakan pertumbuhan dan perkembangan itu matang, dan kapan itu mentah, kapan setengah matang. Jadi ibarat orang memasak itu kan perlu bumbu. Nah itu aja. Monggo kita sharingkan saja ini gimana. Jadi masalah-masalah pilih seperti itu. Terkadang memang apa itu muncul gitu loh. Muncul. Warai kewajiannya yang angel kandatan. Ya, anak itu memang sulit diatur. Nah, setidaknya masalahnya itu lah setidaknya dipahami.
Betul. Nah, permasalahannya sekarang begini. Terkadang kita memang apa ya, saya sendiri kadang ini kurang apa ya, kurang mungkin kurang merefleksikan. Ya, mungkin kurang merefleksikan kembali. Satu contoh saja, kita ketika kita mengungkapkan hal demikian kepada para siswa kita, dan itu terkadang memang, aduh, kadang kita menyesal di belakang. Padahal dia juga memiliki keilmuan-keilmuan atau kompetensi-kompetensi yang lain di luar itu. Ya kan? Ini sekedar contoh saja. Terkadang urusannya nilai. Padahal sekarang yang kita hadapi, diskusikannya adalah masalah sikap dan masalah moral. Maka pertanyaan saya ini, pantas enggak kira-kira nilai D itu? Itu aja sudah sederhana. Pantas enggak nilai D kalau dihubungkan dengan apa yang sedang kita diskusikan? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfon atas tanggapan dan pertanyaannya. Langsung saja para narasumber, bagaimana tanggapannya? Kami persilakan. Pak Gali, Pak Anam, atau Pak Yadi terlebih dahulu ini. Silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Alfon. Ini promotor kita langsung bertanya ke narasumber. Ke kita-kita ya, Pak Gali, ke Pak Anam. Artinya sama seperti ini, kegelisahan artinya seperti ini. Pak Alfon, artinya pantaskah kita memberi nilai D kepada anak-anak didik kita yang kita tahu selama ini pendidikan lebih berpusat, ya mungkin orang beranggapan lebih ke nilai begitu ya. Tapi patut kita harus melihat ke depan bahwa perkembangan zaman juga harus menuntut kita untuk kita menanamkan suatu hal yang baik kepada anak di kita. Bagaimana caranya? Saya ingin memulai dari diri dulu, memberikan contoh yang baik, memberikan penghargaan kepada anak di kita, dan buat saya, Pak Alfon, saya pantang menyebutkan anak didik saya tidak bisa. Ya. Atau menyebut anak didik saya, kamu bodoh, kamu lambat, dan lain sebagainya. Kenapa? Buat saya, ucapan itu adalah doa. Ya, artinya bagaimana saya memulai dari diri saya berusaha untuk mencoba menggali apa yang bisa mereka lakukan. Artinya seperti itu. Jadi artinya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak didik saya, tidak harus mengukur dengan, tapi melihat mengukur mereka dengan hal-hal yang lain. Itu buat sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan selama ini selama menjadi guru, begitu ya Pak Alfon ya. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yadi. Jadi memang konteksnya ya. Konteksnya itu kalau apa yang disampaikan Pak Yadi itu benar dan saya sangat sependapat. Karena kita bicara masalah profil pelajar Pancasila dan itu ada di sila kedua. Ya kan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ketika kita dihadapkan pada peserta didik itu memanusiakan manusia. Maka orientasi nilai D itu, ini kan belum terjawab tadi ya pertanyaannya saya ya. Berarti kira-kira pantas ataukah tidak? Kalau saya sangat sependapat yang diungkap dengan Pak Purnama. Kira-kira kita berani enggak memberikan sebuah keputusan kita beri nilai D itu pantas enggak sebagai profil pelajar Pancasila di dalam hal ini, dalam konteks malam ini? Monggo, gimana ini? Kalau menurut saya, Pak, dalam konteks malam ini ya, berbicara realita gitu ya, sebenarnya anak didik kita itu sebenarnya mereka itu tahu, sebenarnya mereka itu mengerti gitu kan ya. Cuma kembali lagi kepada peradaban, kembali lagi kepada lingkungan di mana anak itu berada. Jadi kita, apa sih artinya sebuah nilai gitu kan? Apa sih artinya sebuah nilai, tapi ketika akhlak atau perilakunya anak tadi sama sekali tidak mencerminkan. Gitu. Nilai itu kan hanya sebatas narasi. Gitu. Nilai itu kan hanya sebatas untuk menggambarkan apa ya, siswa aja. Apa gitu kan. Tapi yang kita butuhkan sekarang ini kan realitas. Gitu. Realitanya itu. Anak itu
di rumahnya, di lingkungannya benar-benar bisa menerapkan jiwa-jiwa Pancasila atau tidak. Contoh kecil saja, dia bisa tidak menghargai keanekaragaman. Misalnya di lingkungannya, di situ ada yang suku Sunda, ada suku Jawa, ada Madura, dia bisa tidak berteman dengan mereka. Itu hal kecilnya. Jadi kalau menurut saya, ya apa ya, tetap tidak penting gitu menurut saya itu antara ABCD. Yang penting itu penerapannya seperti itu, Pak. Kalau jenengan tanya lagi pantas dan tidak pantas, ya kembali lagi kita kepada tolak ukur masyarakat sekarang ini. Jadi menurut saya sangat pantas kita berikan D. Karena anak-anak sekarang ini sudah jauh bergeser gitu. Pada realitanya lah, pada konteks malam ini itu ya bisa lah kita kasih nilai D. Karena mereka pada realitanya memang jauh sekali, sehingga akan ikut sampai sibuk-sibuk bikin acara pelajar Pancasila itu kenapa? Ya karena mengalami kegelisahan itu tadi. Sehingga yang pantas saja kita kasih D lah. Tapi setelah adanya program ini, harapan kami ya kita berikan B lah, minimal ya B, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Galih. Terima kasih Pak Anam, ini luar biasa. Pak Galih, monggo. Baik, okay. Saya lebih condong sama dengan Pak Yadi juga sama, Pak Anam juga sama. Yang penting penerapan, okay, Pak Alfon, penerapan. Kuncinya itu di sana. Karena apa? Saya tadi sebenarnya agak tergelitik dengan kata-kata yang dari Pak Kukuh. Kita di sini semuanya gelisah. Waduh, saya di situ langsung goyang ya. Wah, gelisah ya. Saya memikirkannya langsung ke flashback ke diri saya. Oh iya, saya pun selaku sebagai pendidik itu memang juga mengalami apa yang dirasakan dari Pak Alfon itu. Setidaknya batin itu loh. Setidaknya walaupun tidak terucap, batin, aduh arek ini, anak ini kok sulit ya, atau maksudnya itu sulit dalam mengarahkan ya. Nah, itu setidaknya batin. Maka tetapi di satu sisi itu harus punya keyakinan dalam merubah suatu sikap yang berasaskan dari Pancasila, yang mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, itu wajib kita, saya mungkin di sini selaku pendidik harus punya keyakinan itu. Tentang pantas tidak pantas itu saya rasa jawaban yang tidak perlu jawab, pertanyaan yang tidak perlu jawab, karena kita harus juga melihat dari fakta di lapangan. Yang penting ada perubahan. Bagaimana cara merubahnya, saya sepakat sangat, itu masukan atau sangat apa ya, masukan dari Pak Kuku itu benar-benar sangat sangat benar. Dan sepakat, konten di Google itu lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Maka dari itu ya benar apa yang dikatakan Pak Kuku, konten apa yang akan saya yang saya akan munculkan untuk menghilangkan atau mendegradasikan yang negatif tersebut. Itu mungkin salah satunya. Dengan pertanyaan Pak Alfon, saya rasa terlalu ekstrim. Jadi tidak perlu saya menjawabnya. Begitu Pak Alfon. Terima ya, kasih. Terima kasih. Masukan untuk malam ini. Begini. Saya sebelum sebelum ke keynote, artinya begini, bahwa saya harus menaruh rasa hormat dan apresiasi kepada panjenengan semua. Narasumber ini sudah hebat, sudah mau berpikir tingkat tinggi. Ya ini namanya higher order thinking skill. Tadi Pak Anam sudah mengatakan ya nilai B, Pak. Artinya kita tidak mau punya siswa yang dikatakan punya kemampuan rendah, apalagi dengan basicnya yang kita notabene membangun sistem pendidikan berbasis Pancasila. Maka kesimpulannya adalah kita itu maju terus dan belajar terus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mungkin dari hasil higher order thinking skill tadi malam hari ini ya, bayangkan ini sampai jam 9:30 kurang ini, rekor ini malam ini. Itu tanyakan kepada narasumber yang hadir, rekor ini. Artinya memang kita diskusinya diskusi matang, ya. Jadi yang kita diskusikan ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran kita. Nah, kembali pada masalah nilai.
ada masalah ukuran. Ya sebenarnya ketika yang dilontarkan Pak Anam tadi sampai memuncul angka nilai B, itu adalah bagian dari sebuah keprihatinan. Ini adalah wujud bahwa kondisi kita mau tidak mau harus bergerak saat ini juga. Kemudian tadi yang sudah disampaikan Mas Kukuh, bikin konten, ya setelah ini kita bikin, bahkan jangankan bikin konten, kita bikin kegiatan yang seperti ini lagi. Dan saya minta narasumber yang sudah hadir malam hari ini siap untuk memberikan yang terbaik buat anak bangsa kita. Dan kalau perlu, Pak Purnamayadi bisa memberikan fasilitas. Monggo, bisa kita tempatkan dalam porsi Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila. Terima kasih. Hey, terima kasih Pak Alfon, sungguh luar biasa ini promotor kita yang sungguh luar biasa dan semangatnya menyala-nyala, ya Pak Indra Nge? Iya, betul sekali. Adalah orang-orang hebat, masih bertahan dan setia sampai saat ini. Mungkin terakhir dari Pak Kuko. Ngomong apa lagi, Pak? Gongnya, Pak. Gong. Komnya tadi, ya satu, belajar Pancasila itu mau kita tempatkan pada posisi yang mana? Ya hasilkah, proseskah, carakah, pengetahuankah, atau hanya sekedar berpengalaman? Nah itu disposisinya seperti itu. Nah kembali ke teman-teman semuanya. Nah karena tujuannya nanti mau jadi apa? Kalau mau gelisah berarti kita harus merekonstruksi. Saya gelisah dan saya akan merekonstruksi. Langkahnya kan begitu. Lalu yang berikutnya adalah bahwa ketika memberi nilai, harus diingat bahwa nilai itu hanya mewakili sebagian kecil dari konstruksi manusia pelajar yang kita percaya, apa ya, pelajar yang dipercayakan kepada kita sebagai guru. Ya. Kalau nilai D, betulkah dialah dapat D? Jangan-jangan kita yang salah menilai secara keseluruhan, secara holistik. Itu kita memberi nilai D hanya berdasarkan ukuran yang kita pakai. Kenapa enggak pakai ukuran anak? Nah, itu rekonstruksinya ke sana. Contoh ini, contoh. Mbak Murti, untuk pelajaran matematika, minta nilai berapa? Duh, kok minta nilai berapa? Iya, kamu minta nilai berapa? 100, 90, 80, 70. Oke, 100. Nah, ketika Mbak Murti minta 100, oke, saya uji dengan nilai kualitas 100. Jika memang Mbak Murti bisa membuktikan bahwa dia layak dapat 100, selesai, saya 100. Gitu loh. Bukan memberi nilai berdasarkan soal yang ukuran saya diberikan kepada anak, ya yes, tidak akan sampai. Itu menguji kapasitas. Berikutnya, penutupnya, mari kita melihat anak belajar secara utuh. Ini memang tantangan yang sangat berat. Tetapi dari berat itulah kita bisa berubah, kita mengubah diri kita. Sudahkah gurunya sendiri menjadi Pancasila atau belum? Sudahkah mau bergotong royong? Sudahkah berpikir kritis? Sudahkah kreatif? Dan sudahkah? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gong yang benar-benar gong, Bu Murti ya. Kali Pak Indra. Iya. Nah, demikian tadi penyampaian dari para narasumber, kemudian dari Ginut juga. Saya rasa untuk sesi diskusi dan materi-materi yang telah disampaikan, semoga menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa untuk materi dan diskusi sudah selesai, Bu Murti ya. Saya kembalikan ke Bu Murti. Oke, baik Pak Hendra. Terima kasih Bapak Kuko, promotor kita juga Pak Alfon, narasumber kita yang sungguh luar biasa, ada Pak Anam jauh-jauh dari Kediri, dan juga Pak Yadi dari Palangkaraya, dan juga Pak Gali dari Malang yang sungguh luar biasa, bisa mengawal kita semua pada malam hari ini, dan juga apresiasi untuk seluruh peserta webinar
profil pelajar Pancasila pada malam hari ini di dalam pendidikan penguatan pendidikan karakter yang sungguh luar biasa, masih setia dan masih galau dan tetap galau untuk mencapai satu tujuan yang disampaikan Pak Kukuh, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa meneladan ya, nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Oke, gitu Pak Indra ya? Iya, mengerti. Iya, baik. Bapak Ibu, saudara sekalian semua yang terkasih, kami dari selaku pembawa acara, saya dengan Pak Indra. Mungkin Pak Indra sebelum kita akhiri, bisa diambil satu kesimpulan atau beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Pak Indra. Baik, Bu Murti, terima kasih. Keberagaman menjadi kekayaan budaya kita. Dan itu semua menjadikan kita satu. Mulai dari sejarah, masa perjuangan, hingga pada saat ini, Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang dapat mencerminkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita bergerak bersama untuk menyebarkan hal-hal positif di luar sana. Di tengah era big data saat ini, agar pelajar-pelajar Indonesia sungguh menjadi pelajar yang memiliki profil Pancasila dan memiliki rasa cinta tanah air yang besar. Menyambut Hari Sumpah Pemuda esok yang akan kita laksanakan, mari kita bergandengan tangan bersatu padu untuk membangun Indonesia yang maju. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum ditutup fotonya Bu Murti. Oke, kita akan pengambilan foto bersama untuk dokumentasi pada malam hari ini. Pak Indra dipersilakan. Baik semua peserta, mungkin bisa membuka semua kamera supaya kita bisa terdokumentasi dengan baik. Begitu Pak Indra, nggih? Oke. Bisa dipandu langsung Pak Indra untuk slide 1, slide 2, karena peserta pada malam hari ini luar biasa. Ya, baik. Sebentar, Bu Murti. Senyum. Ini untuk slide pertama ya, senyum semuanya. Gelisah tapi tetap senyum. Iya, gelisah tetap senyum. Oke, okay, baik. Pak. Sudah? Iya. Sudah? Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Okay. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata pada hari ini. Oke, kami semangat. Kami ingatkan Pak Indra nggih untuk para peserta yang hadir pada malam hari ini, pada webinar pada malam ini, masih ada satu lagi sesi yang kita nantikan di esok hari, di malam hari besok, di tanggal 28, puncaknya untuk webinar profesi pelajar Pancasila dalam pendidikan karakter untuk anak kita semuanya. Besok masih ada satu sesi lagi di jam yang sama, di link yang sama. Begitu ya, Pak Alfon, nggih? Nggih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya, kami selaku pembawa acara, saya dengan Pak Indra mengucapkan banyak terima kasih kepada promotor kita, Pak Alfon dan juga Pak Kuku, Pak Galih, Pak Yadi, Pak Anam yang sungguh luar biasa dan hebat. Kami sungguh banyak belajar. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Kami apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan sampai jumpa besok. Kita masih ada sesi terakhir. Kami mohon dukungan untuk semua peserta webinar pada malam hari ini. Dan kami akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Bu.